Oh, nggak usah bu, habis minum. Tadi kan cuma 3 orang yang dari RT ini benar nggak sih Pak, misalnya masih akan terancam dari anak yang lain? Jadi posko untuk wilayah Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Barat ada di SMA Negeri 78. Di sini tempatnya. Jadi kebetulan ini ada di lantai 2. Lantai 2 SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, kami di sini mengerahkan semua personel ya, katakanlah dari semua kepala seksi, pengawas semua jenjang, kemudian staf, ada operator, kemudian ada call center, dan kami juga dibantu oleh unsur Sudin Dukcapil Jakarta Barat. Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan jika ada permasalahan dengan data kependudukan. Gitu ya. Jadi kami di sini melayani semua masyarakat yang butuh pelayanan. Namun sebenarnya tagline PPDB ini adalah PPDB dari rumah. Artinya semua proses PPDB dari pendaftaran sampai monitor, verifikasi, pengumuman, nanti lapor diri itu dari rumah sebenarnya. Namun demikian masyarakat kita itu ada juga yang mungkin belum paham atau mungkin ada kesulitan sistem yang dia tidak tahu sehingga dia butuh bantuan. Kemudian bantuan yang diarahkan yang pertama adalah kepada posko di sekolah. Setiap sekolah melayani posko. Cuma karena kadang-kadang di sekolah itu mungkin pihak sekolah tidak bisa menyelesaikan, oleh karena dirujuklah ke posko Sudin, adanya di sini. Salah satu masalah yang tidak bisa diselesaikan di sekolah adalah masalah data kependudukan, karena data kependudukan adanya di Sudin, yaitu dibantu oleh personel dari Sudin Dukcapil, ada 2 orang setiap harinya. Gitu. Nah, antusiasmenya sendiri di hari pertama seperti apa Bu untuk posko? Alhamdulillah ya, untuk posko di JB2 yang ada di SMA 78 ini dari pagi tidak terlalu ramai. Tadi tercatat sampai pukul 12 tadi sempat Zoom dengan Ibu Kadis. Ini kan setiap ini kita dimonitor nih oleh ini ya, ada 49 orang yang datang. Rata-rata mereka memang menanyakan kenapa saya tidak bisa akses dari rumah. Tapi ternyata memang setelah kami koordinasi dengan dinas, memang ada kendala jaringan. Apa solusinya Bu dari tidak dapat diaksesnya website PPDB online? Iya, kalau masalah tidak bisa diakses adanya lemot ya atau lambat jaringan ini, mungkin memang tadi diinformasikan sedang dalam penyelesaian oleh dinas bersama dengan Telkom. Jadi kami sifatnya menunggu. Jadi statement nanti akan keluar dari dinas masalah apa dan solusi yang di tempuh itu seperti apa, karena Sudin dalam hal ini posko sifatnya menerima, melaksanakan tapi, dan mengamankan. Tapi sejauh ini yang hal yang dilakukan di posko sendiri di sini Bu, terkait down-nya sistem itu gimana Bu? Ya, jadi sebenarnya orang-orang yang datang ke sini, orang-orang yang tidak puas ketika menelpon call center. Kami kan ada 2 nih handphone standby nih. Kebetulan namanya Mbak Indah dan Mbak Dia. Itu sebenarnya menerima WA juga dijawab. Dan mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak sabar atau saling mungkin sekalian datang bertanya. Tapi memang yang banyak sekali masuk adalah WA dan telepon. Jadi kami memberikan penjelasan bahwa memang untuk sistem hari ini mengalami kendala. Namun demikian masyarakat diharapkan memahami dan juga terus update, terus lihat lagi sampai kan masih ada waktu. Untuk sekarang ini kan jadwalnya adalah jadwal jalur prestasi. Prestasi itu sampai hari ini, besok dan lusa. Dan lusa itu hanya setengah hari. Kan udah dipublish ya tentang apa jadwal PPDB itu. Jadi masih ada besok. Mudah-mudahan hari ini bisa bagus, kemudian bisa di-upgrade ininya lagi dan lebih lancar masyarakat. Intinya bahwa tidak ingin kami merugikan masyarakat.